Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya PHR 21 Entertainment, ketemu kembali bersama saya Eri Restiana. Dan alhamdulillah nih, pada kesempatan kali ini saya bisa merasakan suasana pagi dan juga aktivitas ya warga pedesaan nih. Saya bisa merasakan di sini sekarang suasana pagi yang begitu berasa banget nih ya di pedesaan, dan masih di rumahnya Kang Ridwan nih saya di sini. Ini saya sekarang lagi siduru baraya nih. Tuh, enak banget ya. Di pedesaan pagi-pagi siduru. Ini aktivitasnya ya. Kalau ini lagi masak air nih. Jadi biasanya kalau di pedesaan ibu-ibu kalau jam segini tuh masak ya. Kalau bapak-bapaknya udah keluar biasanya udah kerja, dan kebetulan masyarakat di sini ya pekerjaannya mayoritas itu nyadap ya, nyadap gula kelapa gitu. Ini lagi masak air, dan nih si Wa lagi goreng ini. Talus. Coba goreng apa ini? Talas ya, Wak? Talus. Ini talas apa, Wak, yang digoreng, Wak? Talas Bogor. Hah? Talus ini talas Bogor? Iya. Kok ada di Pangandaran? Ah, ada. Ini namanya talas Bogor. Cuman saya ganti sekarang menjadi talas Pangandaran. Karena adanya di Pangandaran, kan? Kok tebal-tebal gini, Wak, gorengnya? Kumaha tuh kuduna. Oh, enggak. Biasanya emang begini, tebal, gitu. Oh, bebas. Bebas, oh, bebas ukuran. Oh, gitu. Nah, ini berarti lihat ya. Jadi, saya mah sambil siduru saja, enak. Sambil nungguin talas lagi digoreng, nungguin matang. Gitu. Nih, kalau ini lagi masak air nih. Biar matang, gitu. Aduh, luar biasa. Anget. Oke, Baraya PHR, sekarang saya bersama si Wa mau keliling nih, keliling pedesaan ya, melihat aktivitas warga di pagi hari. Nih. Wa. Nih ada ini, saya pinjem ya. Iya. Cocotong. Cocotong itu naon? Dudukui. Dudukui. Namanya macam-macam ya, kalau di kampung saya torok-tok. Ada yang nyebut cocotong, ada yang nyebut naon dia dudukui. Dudukui salah tua di payun. Mantap. Kita ke sana ya. Cuman ini setelannya kurang pas sih. Sok lah mapai kebon. Hihi. Jadi berapair nih, jadi sepanjang jalan nih, atau nih di apa, di suasana di luar rumahnya si Uwa ini semua hampir kebon kapol ya.
Jadi aktivitas warga di sini selain menanam kapol, ada juga yang nyadap pohon kelapa, ya luar biasa. Aduh, masih remis cenah. Remisnya wah itu teh. Banyak embun sok atuh wah jalan. Si banyak embun pagi. Nah, berapa nih saya bersama si Uwa mau ke bawah tuh ya. Ini kita menemukan salah satu rumah tuh. Wah. Ya, bumi oge. Bumi, bumi masyarakat. Lah? Budak, budak si Uwa. Oh. Ternyata di sini ada rumah cuma cuman kosong katanya rumahnya ya. Ke mana Uwa jalan Uwa? Tuh Kang Ridwan. Oh, itu tuh Kang Ridwan di sana. Ih, luar biasa. Oh. Rapinya. Rapi karena kurang cita. Kan cenah ngelas dulu, Wak. Mana? Nu kumaha sok dialaan, Wak? Kumaha baralak tah? Nu kieu. Kelapa. Ternyata nih di belakang rumahnya si Uwa persawahannya luas tuh, ke sana wis. Udah beres, Kang. Nyadapnya? Hasil euy. Lihat, dapat air nira kelapanya banyak euy. Penuh sekarang mah tuh. Ini kan karena pagi mah penuh. Tuh. Lengket ya. Si Wak ngalas dulu. Kita bantuin bawa juga. Ini, Wak. Ini teh naon namana teh? Baralak, balukang. Balukang, baralak, macam-macam ya namanya, euy. Nu ieu teh pokona mah pohon kelapa garing. Ayo. Kita bawa, euy. Ini buat ini tar kayu bakar. Ya. Sampai juga akhirnya. Di mana ya, Wak? Si mana? Oh, di dia, wae. Ternyata banyakkan si Uwa bawanya daripada saya. Ya lumayan lah, nya. Alhamdulillah. Sampai oke. Dan saya bawa golok gak guna ya. Kirain tadi mau nembang pohon gitu atau apa. Buka lagi lah. Yuk. Masuk sini.
Oke, Baraya Pak R21 Entertainment, itu tadi ya perjalanan saya nih bersama tim berada di kawasan Kabupaten Pangandaran ya, tepatnya di rumahnya Kang Ridwan dan juga Wak Cicin ya. Alhamdulillah nih saya di sini bisa nginap juga ya, dan bisa merasakan nih suasana dari mulai sore, malam dan juga sampai pagi ini nih. Alhamdulillah Wak, Kang Ridwan hatur nuhun karena segala rupi jamuanana di dieu. Ya mudah-mudahan nih Uwa, Kang Ridwan nih, dia selalu diberikan kesehatannya. Amin. Ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dan digampangkan dalam mencari rezekinya. Amin. Dan mungkin ini ada sedikit kenang-kenangan ya dari Baraya FHR buat Uwa di sini ya Uwa. Ini kalau nominal sih gak seberapa, dan saya juga yakin kalau masalah uang mah di sini di Uwa udah banyak Uwa. Tapi ini rezeki, ini semua itu dari hasil tontonan video-video yang sudah saya upload Wak. Jadi sebagian hasilnya saya berikan kembali kepada masyarakat yang saya kunjungi di pedesaan gitu. Salah satunya seperti Wak, dan bukan menghinakan Wak, kalau masalah uang mah di sini udah banyak, saya percaya Wak gitu. Tapi ini mah sedikit yang pengen Wak dan juga Kang Ridwan rasain gitulah ya. Cobain nih Wak. Mohon diterima, semoga berkah ya. Sama-sama. Nambah raya Pak Er, jadi sekarang saya mau berlanjut kembali ya untuk berkunjung ke daerah lain, dan saya mau pamit dulu sama Uwa dan juga Kang Ridwan ya. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Sampai jumpa lagi ya Uwa di lain waktu dan kesempatan, semoga kita bisa bertemu kembali ya. Oke, Baraya Pers, segitu saja, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.